Makan pagi atau sarapan sebaiknya tidak boleh dilewatkan. Sebab, sarapan membuat Anda menjadi lebih bertenaga dan menghindari makan berlebihan saat siang hari. Melansir dari Health, sarapan dengan mengonsumsi makanan tinggi serat baik untuk menjaga kesehatan, khususnya organ usus. Berikut menu sarapan tinggi serat yang baik untuk kesehatan usus. 1. Roti bakar alpukat dengan biji rami. Dalam satu buah alpukat mengandung sekitar 13,5 gram serat. Makan sepotong roti gandum yang dibakar dengan alpukat bisa meningkatkan energi di pagi hari. 2. Oatmeal dengan kacang almond dan beri. Oatmeal yang dicampur dengan irisan kacang almond dan buah beri merupakan menu sarapan sehat dan tinggi serat. Dalam satu cangkir oatmeal mengandung sekitar 4 gram serat. Campuran kacang almond dan buah beri bisa menambahkan jumlah asupan serat dalam tubuh. 3. Roti panggang dan ubi jalar. Satu buah ubi jal berukuran besar mengandung sekitar 6 gram serat. Perpaduan roti panggang dan ubi jalar membuat perut menjadi lebih kenyang dan Anda jadi berenergi. 4. Yogurt Yunani. Yogurt Yunani mengandung 2 kali lipat protein dibandingkan yogurt biasa. Selain itu, yogurt Yunani mengandung probiotik yang bisa meningkatkan kesehatan usus.